Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Koleksi Asman dan masih membahas seputar tanaman. Kali ini kita akan melakukan pangkas pembuahan terhadap anggur akademik yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Jadi video ini adalah updatean terbaru dari anggur tersebut. Baik, untuk video selengkapnya silakan ditonton terus sampai selesai. Baik teman-teman, sekarang kita menuju kebun di belakang rumah, di mana saya menanam anggur akademik yang sekarang sudah berumur 7 bulan ya. Nah, ini adalah anggur akademik. Ini saya tanam 1 Juli 2023 dan sekarang sudah Februari 2024. Jadi umurnya sudah 7 bulan dan siap untuk dilakukan pangkas pembuahan. Di sini ada beberapa cabang tersier. Ini yang ke kanan ada 1 2 3 4 5 6 cabang. Kemudian yang ke kiri ada 1 2 3 4. Ini yang tunas baru yang tumbuh seperti ini tidak dihitung ya, karena ini tumbuhnya belakangan. Dari cabang tersier ini ada beberapa yang sudah siap untuk dibuahkan. Contohnya seperti ini. Ini besarnya sudah sebesar pensil, kemudian warnanya coklat dan batangnya sudah pecah-pecah. Kemudian ada juga yang belum siap untuk dibuahkan, contohnya seperti ini. Nah, ini kita tinggal saja ataupun kita biarkan saja, nanti kita tidak melakukan pemangkasan terhadap cabang yang masih kecil seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung melakukan pemangkasan ya. Namun sebelumnya ini di sini saya bentuk menjadi dua sekunder ya, dua sekunder kanan dan ke kiri, atau ini biasa disebut dengan double cordon. Untuk pemangkasan kali ini kita akan mencari mata bat yang berukuran besar, kemudian bentuknya cenderung bulat. Sebelum pada tahap ini, saya sudah melakukan pemupukan sebanyak 4 kali. Itu dilakukan seminggu sekali. Jadi totalnya ada 1 bulan dalam melakukan pemupukan terhadap anggur akademik ini. Baik, kita langsung menuju ke cabang tersier yang pertama. Ini untuk cabang sekunder yang ke arah kanan ya teman-teman. Cabang tersier yang pertama kita ambil di 10 daun ataupun 10 mata tunas. Nah, di sini sudah saya tandai ya dengan menghilangkan daunnya. Ini batnya nampak besar, kemudian bentuknya juga cenderung bulat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita pangkas. Jadi pangkasnya miring seperti ini, supaya nanti kalau air menetes itu tidak mengenai mata batnya. Untuk selanjutnya, saya juga akan membuang daun serta tunas air yang berada dua tunas di bawahnya, seperti ini.
Jadi ada 1, 2, 3 mata tunas yang kita buang tunas air dan juga daunnya. Nanti dari ketiga mata tunas ini akan muncul tunas baru dan salah satunya akan membawa bunga. Kemudian untuk tersier yang kedua, saya ambil di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di 10 mata tunas. Di sini juga sudah saya tandai dengan membuang daun. Oke, langsung kita pangkas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Buang lagi daun dan tunas air di dua tunas di bawahnya. Jadi seperti ini kita lakukan ke semua cabang tersier yang ada di sini ya teman-teman. Nanti yang sebelah kiri pun sama seperti itu. Oke, setelah selesai melakukan pemangkasan, kita buang juga tunas air yang dulu kita sisakan satu daun itu ya. Jadi di sini semua sudah saya buang tunas airnya, hanya menyisakan daun-daun tua seperti ini. Dan nanti ini pun kita buang setelah tunas barunya muncul ya teman-teman. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Nah, insya Allah untuk ke depan akan saya bikinkan video updatean terbaru dari Anggur Akademik ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.